Orang tua dari Bibi Ardiansyah dan orang tua dari Vanessa Angel disebut sedang berseteru. Masalahnya adalah soal harta yang ditinggalkan anak-anak mereka. Menurut Faisal, ayah dari Bibi Ardiansyah, sebaiknya tidak ada satu orang pun yang mengganggu hak materi atas Galaskai Ardiansyah, anak dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Ia menyebut hak tersebut murni dimiliki Gala, terlebih saat ini ia menyandang status sebagai anak yatim piatu. Saya sangat takut dengan anak yatim piatu, karena pesan orang tua saya, jangan dimakan harta anak yatim piatu. Itu pesan orang tua saya sejak dulu. Jadi itu yang saya takutkan, makanya saya berhati-hati sekarang. Tutur Faisal dalam konferensi pers keluarga Bibi Ardiansyah di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa 23 November 2021. Faisal juga mengatakan dalam perbincangan dengan Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel, keduanya sepakat jika dirinya yang akan merawat Gala. Ia yakin Dodi Sudrajat bisa memegang ucapannya sehingga tidak perlu ada perjanjian hitam di atas putih. Ya, saya karena yakin dengan Mas Dodi, karena hubungan saya baik, tidak ada masalah. Pernikahan itu kan bukan anak-anak saya saja, tapi saya merasa Mas Dodi juga keluarga saya. Menurut saya tidak akan berubah, makanya saya tidak mengajukan surat hitam di atas putih. Kalau dia bilang iya, ya berarti iya, tuturnya. Kalau dia bilang setuju, menurut saya itu benar, kalau makanya ya saya ke pengadilan. Dia pun ikut juga ke pengadilan, menandatangani bahwa dia sepakat, sambung Faisal. Namun Faisal juga kecewa dengan rumor-rumor yang beredar jika ayah Vanessa mengaku tidak setuju dengan perwalian tersebut. Ada rencana ayah mendiang Vanessa Angel kelak akan mengajukan permohonan perwalian. Tapi kenapa belakangan ada berita dia tidak setuju? Saya nggak paham alasannya, kata Faisal. Kepastian itu kan belum ya, jadi bagaimana saya bilang kecewa? Apakah pihak dia bilang begitu dan pihak yang lain yang ngomong nggak jelas juga ya? Karena dia belum sampaikan ke saya, tentu jelas jawaban saya, lanjutnya. Akibat perseteruan dua keluarga ini, para sahabat Vanessa Angel pun ikut bersuara. Mereka justru miris dengan apa yang diduga dilakukan oleh ayah Vanessa Angel. Marissa Icha, yang merupakan sahabat lama Vanessa Angel, merasa tak habis pikir dengan apa yang dilakukan keluarga Vanessa Angel. Padahal dirinya saja yang hanya sahabat karena masih duka, memilih untuk stop dulu posting endorse dan sesuatu yang memperlihatkan kebahagiaan. Dia juga mengungkapkan ada peran ayah Bibi yang membuat hubungan Vanessa Angel dengan sang ayah membaik. Menurut Marissa Icha, semua kisah ini diketahui oleh sahabat-sahabat Vanessa Angel lainnya. Dia juga memention para sahabat almarhumah. Kalian memang terlahir keluarga, tapi status doang. Hati keluarga kalian gak ada sama sekali. Bahkan sadar gak, dulu almarhum tuh udah gak mau kenal kalian lagi. Tapi Om F yang mengakurkan kembali. Om F bilang, biar gimana pun itu keluargamu nak. Kamu sebagai anak ngalah aja, minta maaf aja. Akhirnya kembali lagi baikan setelah apa yang kalian sudah lakukan kepada almarhumah. Saksi sahabat lama tahu semua apa yang sudah diperbuat kalian selama almarhumah masih hidup, tukas Icha. Anak dibawa umur karena gak kuat dengan perlakuan sang titik-titik, akhirnya pergi dari rumah. Tinggallah lumayan lama di rumah Edsyara 44 dan kadang pindah-pindah ke teman-teman lainnya. Tapi paling lama di rumah Sarah 44. Kita ketemu semua kok. Kita semua loh, kita banyak tangisnya saat dulu. Ceritanya kejadiannya kita semua masih ingat. Dan kalau memang lupa, ingetin. Masih ada chat-chat WhatsApp-nya kok. Kalau sampai lupa, ingatin ya, tuturnya. Kalau memang apa yang sudah ditetapkan sudah punya bapak saat ini, itu kan udah cukup besar ya nominalnya.
Saya tahu bukan karena saya kepo, Pak. Pertama kali yang tahu saya dibanding keluarga ini. Karena saya yang urusin. Tapi ya udahlah, mungkin itu rezeki Bapak. Tapi kalau sayang cucu, kasihlah untuk cucu sebagian. Kalau nggak mau diberikan semuanya, setelah udahlah, jangan dipusingin yang lain ya Pak, yang paham-paham aja, pepernya. Dan janganlah kamu dekati harta seorang anak yatim piatu, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Quran Surat Al-An'am ayat 6. Fokus sama gala aja yuk, kirim doa yang baik buat almarhum dan almarhumah, tulis sahabat Vanessa Angel.